Wah, itu mah rental kapal. Ini rumahnya Sobat Kat, Om. Iya, udah kosong tuh ya, teman-teman. Ini guys, rumahnya Sobat Kat, dan enggak ada. Nah. Ayo, sekarang kita kemana? Jadi seperti ini. Masya Allah, ini. Dulu di sini ramai banget pernah ke sini tuh. Itu kok suara air? Airnya bocor. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau jalan-jalan di daerah penggusuran ya. Sekalian mau lewat rumah bekas tinggalnya Sahabat Kacong, teman-teman. Jadi udah digusur apa belum? Makanya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dan saudara dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Amin. Tapi saya tidak sendirian. Ada Mas Ari Channel, Kang Sobat TKI, dan Kang Rizal Musafir. Oke. Okay? Jadi seperti apa? Oke, okay, lanjut. Udah. Senior nggak usah diiklanin lah. Ayo. Nah, oke okay, teman-teman. Jadi sekarang saya udah memasuki wilayah Sahabat Kacong ya, kawasan Sahabat Kacong nih. Jadi ini udah calon-calon dibongkar pokoknya lah ya. Tuh, jadi seperti ini teman-teman. Tapi ini masih nyala, ini AC-nya kayaknya masih ada orang ini. Nah, tuh lagi merebutin apa namanya daerah, katanya ada yang bilang Sarapiah, ada yang bilang Baghdadiah. Ini sebenarnya Baghdadiah 2 sih, bukan Sarapiah. Nah, sekarang saya mau mau jalan ke arah rumah Sahabat Kacong ya, teman-teman. Tuh. Lihat, nah ini juga ini udah kosong rumah yang di depan saya. Ini calon digusur semua ini. Lah, teman-teman, tuh lihat seperti ini. Masya Allah, hah? Mana burung? Karena ini kenapa di daerah sini bawa apa gusuran terus-terusan, karena udah rumah-rumah tua udah pada begini, lihat. Nah, kalau yang baru kayak begitu itu nggak digusur. Kalau yang baru. Nah, ini saya udah memasuki Gang Sahabat Kacong ya. Ke depan. Nah, kalau yang ini kan udah nggak layak tinggal, lihat di bawahnya aja. Udah begini, ini kalau di Indonesia udah rubuh ya, Kang ya? Karena banyak hujan kalau di kita mah. Kalau ya. Di sini kan jarang hujan, bukan jarang lagi emang. Gak ada hujan sih. Kalau diguyur sama air, ini udah hancur sebenarnya. Belum gusur ini. Mas Arya mirip ini nih. Mau lihat. Ini pohonnya aja sampai. Ini kalau malam serem kayaknya ya. Itu mah serem banget ya. Nah. Itu di depan. Coba saya pengen lihat, pokoknya kalau udah ada coretan berarti itu udah digusur, calon digusur. Kalau udah dicoret merah, Kang. Ya. Tapi kalau nggak ada coretan merah, enggak. Nah. Nih, ini udah kosong semua. Ini juga udah kosong. Apa itu Pasundan juga kena gusur mungkin ya? Nah ini stiker yang mau apa namanya? Hancurin. Bukan hancurin itu. Mobil truk itu yang mau ngangkat-ngangkat. Tuh. Jadi kita tinggal ngehubungin itu mau pindah, kalau mau pindah. Ya, Kampung Sukra ya. Nah. Ini. Berarti iya. Ini guys, punya Sahabat Kacong juga udah. Udah kosong tuh. Ya. Teman-teman lihat. Tuh. Ini bekas tinggal Sahabat Kacong udah kosong. Mana? Itu yang depan. Ini. Mono, di gerai ini gitu ya? Takutnya ini katanya. Itu. Tuh kosong kan? Ini guys, ya, tinggal Sobat Kacong dari AC-nya kan ya. Pokoknya dari AC udah kosong. Hancurin. Udah enggak ada tuh, teman-teman. Ini kosong semua. Masya Allah, ini rumah. Ya, sebesar ini.
udah kosong. Wah, itu mah rental kapal. Ini rumahnya Sobat Kacong. Iya, udah kosong tuh ya, teman-teman. Ini guys, rumahnya Sobat Kacong. Udah nggak ada. Nah. Ayo, sekarang kita kemana? Jadi seperti ini. Masya Allah, ini. Dulu di sini ramai banget berangkat ke sini tuh. Itu kok suara air? Airnya bocor karena nggak ada penghuninya. Tuh. Orang Sobat Kacong yang nggak ada ya airnya nggak ada yang ngurus tuh. Tuh bocor airnya. Ya, kampung Sukreya. Sukreya. Yo. Ayo. Kami menghimbau ya. Ini udah calon digusur semua, udah kosong, bukan calon ini mah emang. Lapar, emang udah digusur, lu lapar lah. Iya. Sekalian kita arah ke sini, ke sini. Ke sini mau makan di mana? Mana? Di India biasa. Ya. Lihat guys, rumah kosong semua. Terserah, ayo. Yo. Sama nasi itu. Biryani. Daging. Ayo. Nah, oke. Okay. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Ini daerah kawasan Sobat Kacong dulu. Jadi sekarang udah sepi. Gak ada seorang pun yang tinggal di sini tuh. Ini rumah sebesar ini udah kosong semua. Ya, pokoknya udahlah. Bekas apa? Tukang jahit? Ini bekas apa ini? Tuh, ini bekas apa? Muasasa, Marsil, Al. Nah, si Ari. Ri, pesantren. Saya percaya kalau baca Arab sama kamu itu. Ini. Yang benar enggak apa? Yang benar enggak apa bacanya apa? Ini Mas Ari suka pakai helm tadi. Helm bangunan. Oh iya. Iya. Kan punya Mas. Keburu siang ah. Nah, oke teman-teman. Sekarang saya mau nyari makanan karena udah agak loyo. Soalnya apa? Grup Olokejo kalau nggak dikasih makan nanti marah-marah. Ya. Jadi video sampai di sini aja yang bisa saya tayangkan. Ini dulu di sini pusatnya orang Indonesia, banyak banget di daerah sini tuh. Sekarang kosong tanpa seorang pun yang tinggal di daerah ini. Tuh, udah kosong semua. Jadi video ini sampai di sini aja. Saya berempat mau undur diri. Ada Rizal Musafir, Kang Sobat TKI dan Mas Ari Gagap ya. Sekarang mau nyari yang sejuk-sejuk. Karena kalau nggak dikasih makan nanti di jalan itu pada marah. Ya, begitu. Ya. 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 Oke, teman-teman. Jadi video ini sampai di sini aja. Kami berempat undur diri karena sekarang udah agak siang dan juga mau nyari makanan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.